Puncak Liga Inggris, Tottenham akan lengser seperti biasanya. Tinggal Arsenal versus Man City. 8 pekan sudah berjalan. Persaingan di puncak Liga Inggris terlihat menarik. Saat ini Tottenham dan Arsenal sama-sama meraih 20 poin. Manchester City di peringkat 3 dengan 18 poin. Persaingan Arsenal dan Man City sudah diprediksi. Musim lalu di luar dugaan Arsenal pun jadi pesaing utama Man City. Bahkan sempat berkuasa di puncak klasemen untuk waktu lama. Nah, yang jadi kejutan adalah kebangkitan Tottenham di bawah pelatih baru, Ange Postecoglou. Mereka belum pernah kalah, 6 kali menang, 2 kali imbang. Laju apik Tottenham ini pun jadi perhatian khusus. Mereka baru saja ditinggal Harry Kane musim panas ini, tapi justru bisa bersaing di papan atas. Wajah puncak klasemen Premier League di awal musim ini pun mulai menimbulkan gagasan-gagasan baru. Mungkinkah Tottenham jadi salah satu pesaing juara musim ini? Hal yang sama juga dibicarakan oleh Bakary Sagna, mantan pemain Arsenal. Dia tahu laju Tottenham awal musim ini menarik, tapi ada keraguan besar. Memang benar bahwa permainan Spurs di awal musim ini tampak menjanjikan. Namun, Sagna menegaskan kembali bahwa musim berlangsung panjang. Skuad Tottenham yang sekarang tidak cukup bagus. Balapan juara akan melibatkan Arsenal dan Man City. Spurs akan kolaps, seperti biasanya. Saya bicara seperti itu bukan sebagai fans Arsenal, tapi saya hanya melihat mereka tidak bisa konsisten sepanjang musim ini. Selain Song Heung-min, saya tidak melihat pemain lain dalam tim mereka yang bisa jadi pemimpin atau memegang peran penting dalam persaingan juara. Saat ini mereka memainkan sepak bola bagus di bawah pelatih bagus, tapi musim sangat panjang. Dan saya tidak bisa membayangkan mereka bersaing secara jangka panjang. Ternyata Man City sempat nyaris bajak transfer Jude Bellingham ke Real Madrid. Jude Bellingham tentu kini sangat bahagia dengan pilihannya bermain untuk Real Madrid. Padahal, ayah si pemain sempat sudah memberi jalan kepada Manchester City untuk menuntaskan transfernya dari Borussia Dortmund. Jude Bellingham direkrut Real Madrid pada bursa transfer musim panas kemarin dengan bandrol yang mencapai 103 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Harga tersebut dianggap wajar jika melihat banyaknya klub besar yang menaruh minat karena performa menawannya bersama Borussia Dortmund dalam beberapa musim terakhir. Terlebih saat Bellingham tampil mengilap di debutnya pada ajang sekelas Piala Dunia 2022. Menjadi jenderal di lapangan tengah tim Inggris, Bellingham yang mengemas 1 gol dan 1 assist di turnamen sepak bola terakbar di dunia tersebut berhasil meloloskan Inggris hingga ke babak perempat final. Namun dalam perjalanannya, Bellingham lebih memutuskan gabung ke Real Madrid sebagai klub barunya. Tapi tak banyak yang tahu, sebelum itu Bellingham ternyata sempat sangat dekat pindah ke Manchester City. Hal tersebut diungkap oleh Jose Manuel Otero, anggota Dewan Direksi Real Madrid dalam wawancara di saluran Remontada Blanca Twitch. Menurut Manuel Otero, ayah Bellingham sudah bertemu dengan perwakilan The Citizens untuk membahas kans kepindahan anaknya ke Etihad. Negosiasi pun dilaporkan berjalan lancar dengan ayah si pemain bersedia untuk membujuk sang anak agar menolak pinangan Madrid dan bertolak ke Inggris untuk main bersama Man City. Tetapi Bellingham bersikeras dengan pilihannya karena merasa bersama Madridlah dirinya akan meraih kejayaan. Mereka memberitahu kami saat makan siang. Orang-orang dari Manchester City datang untuk makan dan memberitahu kami bahwa mereka sedang berbicara dengan Bellingham. Mereka mengatakan bahwa ayah dia telah memberi mereka harapan, tetapi Jude mengatakan tidak, bahwa dia ingin bermain untuk Real Madrid. Hal ini terjadi pada banyak pemain. Ketika prospek untuk menandatangani kontrak dengan Real Madrid terbuka bagi mereka, mereka melupakan segalanya. Madrid adalah cara terbaik untuk meraih kejayaan. Erling Haaland seharusnya bernilai lebih dari 200 juta euro. Manchester City berencana untuk memperbaharui kontrak Erling Haaland. Kontrak baru ini bakal menyingkirkan klausul pelepasan yang ada. Haaland yang menggila di musim 2022-2023 lalu menjaga konsistensinya hingga setidaknya awal musim 2023-2024.
gelontoran golnya terus tercipta. Hingga pekan ke-8 Liga Inggris, pemain berusia 23 tahun ini sudah mencetak 8 gol. Haaland memimpin daftar top skor sementara. Melihat performanya yang terjaga, Man City khawatir klub-klub besar siap membajaknya di akhir musim nanti. Oleh sebab itu, kontrak baru sedang dipersiapkan. Saat Man City mendatangkannya dari Borussia Dortmund, Haaland diberi kontrak berdurasi panjang. Dirinya akan menetap di Etihad Stadium hingga 2027. Rumor soal kontrak barunya belum menyinggung soal berapa lama durasi yang terbaru. Yang jelas, Haaland akan menerima kenaikan gaji yang signifikan. Sebelumnya dilaporkan, Man City siap membayar pemain Norwegia itu dengan bayaran 400 ribu pound sterling per pekan. Ia akan jadi pemain dengan gaji termahal di Premier League. Gazeta dello Sport baru-baru ini menambahkan informasi soal kontrak baru sang pemain. Klausul pelepasan yang ada bakal disingkirkan oleh Man City. Haaland saat ini punya klausul pelepasan di dalam kontraknya. Nilainya sendiri cukup tinggi, yaitu mencapai 200 juta euro. Kendati begitu, Man City justru merasa harga dari klausul pelepasan membuat Haaland berada dalam situasi yang riskan untuk dibajak klub lain. Man City menganggap Haaland harusnya bernilai lebih dari 200 juta euro. Itulah kenapa Man City tidak mau berisiko kehilangan Haaland gara-gara klausul pelepasan. Apalagi klub yang mengincarnya punya finansial yang lebih, seperti Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Jadi wajar saja Man City was-was. Man City jeblok, Pep ogah bicara treble winners. Penampilan Manchester City yang kurang greget membuat Josep Pep Guardiola mulai alergi bicara soal 3 gelar alias treble winners. Ketimbang mikirin soal gelar, mantan pelatih Barcelona ini minta anak asuhnya membenahi tim dengan berbagai evaluasi dari penampilan. Pep menyampaikan, perebutan gelar juara Liga Inggris pada musim ini dipastikan sangat ketat. Manchester City pun akan memperjuangkan hal tersebut. Kami tahu dari mana kami berasal dengan treble. Dan setelah itu kecenderungannya turun. Kami bisa bermain lebih baik atau lebih buruk, tetapi secara umum dalam sesi latihan fokusnya ada di sana. Untuk mendekati puncak liga dan menjaga jarak serta membuat 10 pertandingan terakhir di kompetisi kami. Mari kita lakukan lagi. Saya berterima kasih kepada teman-teman, mereka memberikan segalanya. Saya tahu betapa kecewanya mereka karena tidak terbiasa. Inilah sepak bola, itu terjadi.